Oke okay guys, jadi ini jalan menuju ke Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru Kalimantan Selatan guys. Ini jalan yang baru tuh ya. Nah, karena apa? Bandaranya juga baru. Jadi ya ini jalannya baru ya. Di sekarang nggak jalan Ahmad Yani tapi jalan khusus dibuatkan jalan menuju ke bandaranya. Nah, itu arah ke sana tuh guys. Tuh menuju ke bandara ya Samsudin Nur Internasional Samsudin Nur Banjarbaru Kalimantan Selatan. Nah, arah ke sana itu guys. Nah, itu. Nah, ini juga. Nah, ini masih ya. Kalau ke kiri itu nanti bisa kemana-mana guys. Kalau arah ke kiri. Nah, ini kita masih melihat ya arah ke sana itu ya guys, arah menuju ke bandara. Bisa juga tembus ke Banjarmasin nanti itu guys. Nah, kini ke kiri ini guys. Nah, ke kiri ini nanti tembusnya bisa kemana-mana ya, tapi yang jelas bisa ke kotanya, ke kota Banjarbarunya ya guys. Nah gitu. Nah, ini jalan yang nantinya jalan pintas guys, jadi nggak jalan yang tadi itu ya. Kalau jalan tadi itu kan agak belok dia ya guys, agak belok agak jauh. Nah, nanti kalau ini sudah di aspal, ini lebih cepat jalan sini guys. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, seperti sebelah sana tuh guys, itu nanti tembusnya ke jalan kota Banjarbaru. Oke guys, ini aku mau melewati jalan yang ini pintasnya guys, di depan yang pintas cepat jalan sini ya guys. Oke guys, jadi ini jalan baru ya, jalan baru menuju nantinya ke mana ya, ke bandara. Nah, jadi ini saya arah ke bandara tuh. Itu sebelah sana tuh arah bandara, sana itu bandara. Nah, jadi ini nanti ke sini ya, lurus ke sana juga bisa nanti. Sana itu tapi jauh ya, kalau ke sini ke Banjarbaru ke kotanya itu lebih dekat. Nah, ke sini nih, cuma ini jalannya masih urukan, jalannya masih uruk kayak gini. Nah, jalannya masih uruk. Musim hujan ya, tapi ini sudah diuruk guys, jadi sudah tembus untuk mobil juga ya, bisa lah mobil, sepeda motor juga bisa. Mobil juga bisa, sepeda motor juga bisa, sudah tembus. Tapi ini belum di aspal ya, tapi sudah tembus nih. Nah, kita coba ke sana ya guys, jalan. Oke. Kita nanti guys, posisi ini musim hujan, jadi posisi apa jalannya ini becek kayak gini tuh, tapi padat sudah guys karena ada pengerasan ya. Jadi kalau misalkan ada mobil ya bisa lah, nggak akan apa yang namanya itu macet tuh. Nah, ini guys, ini sebelahnya ada sungai itu jalannya ya, lumayan lebar ya guys, lumayan sih, nggak lebar banget ya, lumayan ya, lebar sih, satu jalur sih. Nah, seperti ini ya guys kondisinya, ini musim barusan hujan jadi becek kayak gini tuh. Ini jalan urukan ya guys, awalnya tuh kayak gitu tuh, rawa tuh kayak gitu. Nah, karena diuruk ya, jadi sekarang seperti ini diuruk. Mungkin ini tahun 2023 nanti sudah di aspal ya, mungkin ya, nggak tahu. Ini sudah tahun 2023 hari ini, bulan Februari. Mungkin secepatnya aja nanti di aspal nih. Kalau sudah di aspal enak nanti deket guys, kalau mau ke bandara lewat sini. Kalau lewat sana tadi itu mutar dia. Kalau lewat sini cepat kalau mau ke kotanya Banjarbaru tuh. Jadi apa, jalan pintas lah gitu, jalan potong. Iya, kita langsung ke sini guys. Tuh ada orang mancing. Ada orang mancing guys. Nah, ini rawanya sebelah sini nih. Tuh, tinggi banget kan diuruk. Nah, ini ada jembatannya guys. Nah, tuh sana tuh nggak tahu kemana itu. Tuh juga ada jalan tuh. Kita berhenti di jembatan dulu ya guys. Wow, jembatannya mantap. Oke.
kita berhenti di jembatan sini dulu. Nah, ini sekitar hampir jam 12 siang ya, guys. Cuacanya agak mendung-mendung. Alhamdulillah nggak panas. Ini aku di jembatan ya. Jadi sini ada jembatannya, guys, tuh. Nah, lumayan jembatannya, dia ada sungainya tuh. Enak. Jadi jembatan ini tuh ke sana itu tadi ya. Tadi kan saya tadi awalnya dari sana tuh. Nah, itu ke sana tuh nanti tembus ke bandara tuh yang sudah diaspal tuh. Ke kiri itu juga tembus nanti ke arah kota Banjarbarunya juga. Cuma kalau ke situ tadi saya bilang apa ya istilahnya itu agak jauh ya, dia melingkar gitu. Kalau di sini kan nanti, nah arah sini kan ke sini, nanti tuh dia poano apa lebih dekat menuju ke kota Banjarbarunya gitu. Nah dari situ ke sini nanti kalau sudah diaspal mungkin banyak lewat sini ya, lebih dekat ya. Nah ini karena belum diaspal mungkin jadi masih banyak yang lewat sana tuh guys, kayak gini guys. Nah jadi ke sini. Nah sini ada jembatannya tuh, megah banget ya. Kita lihat di sini ada sungainya guys tuh. Tuh ke sana tuh juga ada, kemana itu? Tuh ada pondok-pondok kayak gitu. Coba sebelahnya masih rawa guys tuh. Nah jadi jembatannya kayak gini ya. Tuh jembatannya kelihatan ya guys dari sini ya. Oh kita lihat ke sini guys. Kayaknya itu ada perumahan ya, ada apa tuh umbul-umbul tuh. Nanti mungkin di sini ada jalan nih ya guys tuh, karena tuh ada umbul-umbul tuh buat perumahan kali itu. Bisa jadi ya guys. Nah nih jembatannya kayak gini tuh. Nih namanya nih guys tuh, jembatan jalan Pondok Mangga kontraktor CP Sabta Marga Lestari konsultan CP 14 tahun 2019 nih jembatannya, jembatan Pondok Mangga. Nah kayak gini situasi tuh, bagus ya guys jembatannya tinggi. Oke ya guys, kita lanjut lagi ke arah sana. Nah, jadi banyak yang mancing. Sini banyak yang mancing. Tuh di sungai-sungai itu guys. Bagi kalian yang hobi mancing sini. Tuh di apa namanya nih? Sungainya nih. Nah. Oke, kita lanjut ke sana. Oke guys, aku lanjut lagi ya tuh. Ini. Nah ini guys, kita lanjut lagi ke sini ya, ke arah kota Banjarbarunya. Ya ini sih sudah Banjarbaru, tapi maksudnya ke pusat kotanya itu di arah sini bisa guys tembus jalan ini, jalan Pondok Mangga ini, jalan Urukan, jalan baru. Mobil sih bisa guys, ini bekas-bekas jalan mobil tuh. Jadi ada yang lewat sini sih. Mobil sama ya, tapi risikonya kotor. Kayaknya bisa sih mobil, soalnya ini bekas jalan mobil ada. Nih. Dan kayaknya aman sih ya. Nggak akan mau mogok. Nah, soalnya jalannya sudah keras nih. Oke kita lanjut. Itu ada rumah guys tuh. Ada TV-nya kali. Ada antenanya. Ada rumah. Oke, nah di sini guys, belok sini yang nggak lurus ke sana tuh, belok. Belok jalannya belok. Nah. Tuh guys. Nah, di sini juga masih belum diaspal. Cuma di sini agak lebih anu ya, jalannya bagus. Soalnya nih ada pengerasan batu nih, batu gunung. Batu bara atau batu gunung. Nah. Nah, guys, kita masih di sini. Nah, di sini sudah ada tiang listriknya ya. Tuh, sampai sini aja guys tiang listriknya. Belum sampai ke sana. Kita lanjut lagi, guys. Nah, di sini juga ada perumahan nih. Perumahan, tuh ada jalan. Sini juga ada
sebelah sebelah sini guys, ada langgarnya tuh. Nah, jadi ramai ya guys dari sini sebelah sebelahnya juga ada apa perumahan juga tuh. Jadi ramai guys tuh, nggak sepi kalau ada kesini. Ntar ya jangan aku capek. Aduh, ntar ya guys. Guys kita lanjut lagi. Soalnya nggak punya anu sih, susah nih nenteng-nenteng pakai HP guys. Nah, kita lanjut lagi guys. Habis dari perumahan tadi, habis dari melewati perumahan tadi, ini juga ada rumah guys. Nah, di sini lebar ya jalannya. Nah, kalau di sini jalannya lebar daripada yang tadi ini sama ya. Nah, ini lebarnya jalannya agak becek, cuma keras, jadi nggak, kalau mobil nggak akan bakalan mogok apa istilahnya ya. Nah, ini ada perumahan juga guys. Sini ada deh, sini tuh, ini aduh tadi ya guys, tuh guys ada longsor tanahnya. Oke, kita lanjut lagi guys, di sini juga ada rumah. Jadi nggak sepi banget. Nah, di sini sudah di aspal nih. Oh, jalannya sudah sampai di aspal di sini guys tuh. Ini sudah di aspal jalannya tuh. Di sini juga ada apa istilahnya guys? Petani gitu guys, tanaman petani. Nah, ini sudah di aspal, enak ya guys. Sudah ada tiang listriknya. Kita lanjut lagi guys ke sini. Nah, ini juga ada perumahan di mana pondok mangga. Ini rencananya nih mau dibangun perumahan. Nah, ini juga ada rumah guys. Ini nggak sepi-sepi amat guys, kalau sini kita ramai dah. Ini kalau dibuka nanti mungkin banyak yang orang jualan nih karena kiri nih. Yakin deh. Kalau maksudnya dibuka itu di aspal gitu loh. Jadi mungkin nanti banyak yang lewat sini, mobil-mobil dari arah Banjarbaru kotanya tuh ke arah bandara, atau sebaliknya dari mau bandara ke Banjarbaru ke kotanya lewat sini. Nah ini guys, oh ini ada pasarnya guys tuh. Apalagi di sini juga ada pasarnya. Nanti mungkin pasarnya akan ramai guys. Tuh pasar Pondok Mangga. Pasar Pondok Mangga karena akan dilewati apa istilahnya mobil-mobil. Sini ada VDU Lok Tabat Utara. Pembuangan sampah guys nih. Kita lanjut ke sini lagi guys. Di sini sudah ada perumahan juga, ramai kalau sudah di sini. Kalau sini sudah ramai guys. Nanti di sini mungkin akan ramai guys kalau sudah di apa istilahnya? Sudah di aspal. Jadi kan mobil-mobil lewat sini nanti akan ramai. Namanya pinggir jalan yang jualan pasti nggak akan ramai. Kesempatan. Oke guys, kita langsung saja ke sini. Nah, di sini ada simpang tiga guys. Tuh ke kanan tuh nanti yang tadi tuh guys, jalan yang arah melingkar tadi ya, tuh nanti tembusnya ke bandara juga ke arah kanan tuh. Lurus tuh nanti ke kotanya Banjarbaru, pusat kotanya. Nah, lurus ke sana itu. Nah, ini yang jalan potong nih yang saya lewat ini guys, ini yang jalan pintas, makanya lebih cepat, lebih pendek. Saipul, Bung Saipul. Nah, nah itu guys jalan. Oke, kalau sini agak ramai. Oke ya guys, ini SMP 9 sebelah sini. Ini ada SMP 9. Nah ini nanti jalan aksesnya. Sini juga ada halte SMP 9. Oke, sudah ya guys. Sampai di sini dulu ya.